Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak di Dini Channel. Pada video kali ini Pak akan membahas ya pertanyaan dari seorang siswa ya tentang fungsi linier ya materi SMA wajib ya kelas 10. Oke, soalnya seperti ini. Misalkan fx misalkan f2 sama dengan 4 dan f dalam kurung X tambah 3 sama dengan Fx tambah 5. Maka F5-nya berapa dan F8-nya berapa? Oke ya. Oke, ini kita bahas ya. Oke, kita ketahui bahwa dari sini, dari soal, ada F2 ya. F2-nya 4 ya. Kita F2-nya 4. Nah, ini menjadi data nih ya. Jadi pada saat x-nya 2 ini 4 ya. Pada saat x-nya 2 pada x fx ya, kalau x-nya 2 sama dengan 4. Jadi kalau seandainya ini bisa kita rubah ya. Jadi kita bisa kalau fx ditambah 3 itu sama dengan katanya fx ditambah 5 ya. Berarti bisa juga kalau seandainya x-nya sama dengan 2 ya, maka F kita ganti X-nya dengan 2 ya. 2 ditambah 3 ya, X-nya kita ganti dengan 2 itu sama dengan F2. Ya, X-nya kita sama dengan 2. Setiap X kita ganti dengan 2. F2 ditambah 5. Nah, kita bisa selesaikan. Maka bisa ketahui ini 2 tambah 3 5 ya. Maka F5 sama dengan, nah F2-nya apa nih? Ini ya. F2-nya 4 ya. F2-nya 4. F2-nya 4, kita masukin nih. Ya, F2-nya 4, kemudian ditambah dengan 5. Nah, bisa kita ketahui ya jadinya ya. Oh, 4-nya kurang bagus. Oke, kita perbaiki. Oke, ini 4 ya. F2-nya ini 4 ya. Di sini ya. F2-nya 4. Oke. Maka bisa kita peroleh, maka F5 sama dengan 4 tambah 5, 9. Ya. F5-nya 9. Oke, sudah dapat ya. Sekarang F8 ya. Oke, F8-nya dengan cara yang sama ya. Bisa juga ya. Maka bisa kita gunakan berapa nih? Kalau seandainya X-nya tadi berapa? F8 ya, maka X-nya boleh juga dengan jika X sama dengan 5. Oke. Maka F, maka X kita ganti dengan ini ya, X-nya ya. X-nya kita ganti dengan 5 ya. Maka 5 ditambah 3. Itu sama dengan berarti F5 ya. F5 ini X-nya kita ganti dengan 5. X-nya kita ganti dengan 5. Ditambah dengan 5. Berarti bisa kita selesaikan ini. Berarti ini 5 tambah 3 berapa? Jadi F8 ya. Maka F8 sama dengan, nah ini bisa kita udah ketemu nih. F5-nya sudah ada ya, F5 ini ya. F5-nya 9. Maka F5-nya 9. 9 ditambah dengan 5. Maka F8 ya sama dengan 14. Oke. Sehingga hasilnya adalah F8-nya 14. Oke, berarti kita peroleh yang mana nih? F5-nya 9 dan F8-nya 14 ini ya. Oke. Oke, mudah ya, mudah dipahami ya. Mudah-mudahan penjelasan Pak Ad memberikan manfaat ya. Oke, sampai ketemu kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.